Pencarian rakan sekerja yang mencari seorang rakan mereka yang tidak menjawab panggilan serta tidak hadir ke pejabat seperti biasa telah berakhir dengan penemuan yang tragis. Mangsa telah ditemui meninggal dunia dalam keadaan mencurigakan di rumahnya, sebuah rumah teres dua tingkat. Kabarnya, mangsa akan berpindah dari rumah itu setelah kesemua rakan serumahnya telah berpindah dan ketika itu, dia tinggal berseorangan di rumah tersebut. Mangsa Nik Khatijah Nikmut berumur 32 tahun adalah bekas pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang berkhidmat di Ibu Pejabat Ikram sejak 2013 sebagai Eksekutif Jabatan Wanita dan kini sebagai Pengurus Jabatan Advokasi. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku pada hari kejadian? Pada 8 Mac 2021 jam 9 pagi, rakan sekerja yang bimbang dengan keselamatan mangsa telah pergi ke rumah mangsa dan memanggil-manggil nama mangsa. Namun, tiada sahutan. Kemudian, mereka telah pergi bertemu dengan pemilik rumah dan meminta kunci rumah kawannya itu untuk memeriksa di dalamnya kerana bimbang ada perkara buruk yang terjadi memandangkan rakannya itu sedang tinggal bersendirian di rumah tersebut. Usaha mereka itu akhirnya menemukan mayat mangsa dalam keadaan mencurigakan di bilik ampaian baju di tingkat bawah rumah teres dua tingkat di Taman Bangi, Jalan Reko. Ketika mangsa ditemui, mayatnya dalam keadaan lengkap berpakaian. Rakan mangsa kemudian menelpon talian kecemasan bagi melaporkan penemuan yang menyayat hati itu. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata pihaknya menerima panggilan 999 jam 9 pagi daripada seorang lelaki yang memaklumkan menjumpai mayat dipercayai seorang wanita warga tempatan berusia dalam lingkungan 30-an. Katanya hasil pemeriksaan awal pada mayat mendapati terdapat kesan jerut pada bahagian leher. Mangsa dipercayai telah meninggal dunia lebih daripada 24 jam sebelum ditemukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian. Pasukan siasatan juga menolak kemungkinan pembunuhan itu berkaitan dengan kes samun. Ini kerana komputer riba, beg tangan dan lain-lain barangan berharga mangsa tidak hilang. Malah rumah juga tidak dipecah masuk. Tiada langsung tanda pecah masuk. Hasil siasatan di tempat kejadian, polis menemukan kabel plug elektrik yang dipercayai digunakan suspek dan tiada senjata lain ditemui di lokasi kejadian. Polis masih memburu dan mencari petunjuk yang boleh merungkai kes pembunuhan berkenaan. Mayat telah dihantar ke Hospital Serdang untuk proses bedah siasat. Polis mengesahkan mayat wanita yang ditemui dalam keadaan menyayat hati itu adalah Nik Khatijah Nikmut. Pertubuhan Ikram Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarhamah yang juga Pengurus Jabatan Advokasi badan bukan kerajaan itu. Pertubuhan Ikram Malaysia bersedia memberi kerjasama penuh dengan polis berhubung siasatan kematian mangsa. Pejabat Setiausaha Agong Pertubuhan Ikram Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pihaknya sudah memberikan kerjasama diperlukan polis dan akan terus berbuat demikian bagi membantu siasatan. Kebajikan keluarga dan waris mangsa juga telah diuruskan. Mereka memohon kepada semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati perasaan keluarga dan sahabat handainya. Pada 9 Mac 2021, penemuan kereta jenis Nissan Almera milik mangsa telah ditemukan di parkir belakang sebuah stesen minyak di Jalan Reko Sentra 1 di Kajang lebih 1 km daripada lokasi mayatnya ditemui. Kereta tersebut telah ditemui oleh rakan sekerja mangsa yang kemudian melaporkannya kepada pihak polis. Persoalannya, siapakah yang memandu dan meletakkan kenderaan itu di kawasan berkenaan? Pihak polis sudah memeriksa kamera litar tertutup CCTV namun ia tidak fokus ke lokasi kenderaan itu diparkir dan ianya tidak membantu siasatan. Polis kini masih mengesan siapa yang meletakkan kenderaan itu di situ. Polis percaya penangkapan individu yang menggunakan kereta mangsa itu dapat merungkai misteri pembunuhan Nik Khatijah.
Pada 10 Mac 2021, jenazah mangsa selamat dikebumikan di kampung halamannya di Jertih, Terengganu. Mangsa yang berusia 32 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Batu Tumbuh, Kampung Raja pada jam 10.30 malam. Kakak mangsa yang juga anak ketiga, Nik Hayati Nikmut berumur 40 tahun berkata, jenazah adiknya dibawa balik pada jam 3.30 petang selepas selesai solat jenazah di Masjid Jamek Kajang, Selangor. Jenazah tiba di tanah perkuburan pada 9.30 malam dan sekali lagi solat jenazah dilakukan untuk kali ketiga selepas dilaksanakan di hospital dan masjid pada sebelah siangnya. Berkongsi mengenai Allahyarhamah Nik Khatijah, Nik Hayati berkata, adiknya itu seorang yang amat komited dalam setiap tugasan dan kerja yang diamanahkan kepadanya. Kali terakhir, dia pulang ke kampung ketika cuti Christmas tahun 2020 selama seminggu. Polis percaya mereka telah menyelesaikan kes pembunuhan mangsa dengan seorang rakan sekerja lelaki ditahan polis bagi membantu siasatan kes. Suspek merupakan salah seorang pengurus di Ikram tetapi di jabatan yang berlainan dengan mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Polis Selangor SAC Datuk Fadil Ahmad berkata, selepas menyoal suspek yang berusia 57 tahun itu, dia membawa polis ke beberapa lokasi di mana barang-barang yang dikaitkan dengan kes itu yang telah diambil olehnya. Menurut Datuk Fadil Ahmad, mereka menerima maklumat selepas menyoal siasat suspek dan melakukan beberapa siri serbuan di mana mereka menemui barangan yang boleh membantu siasatan. Kes itu telah diselesaikan dalam masa kurang 24 jam selepas ia dibuka untuk siasatan. Datuk Fadil Ahmad memaklumkan lelaki terbabit ditahan di sekitar daerah Kajang jam 8.45 malam. Menurutnya, suspek direman selama 6 hari dari 9 Mac membantu siasatan kes berkenaan yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 19 Mac 2021, suspek kes bunuh mangsa Hasbullah Ismail dibawa ke Mahkamah Magistrate Kajang untuk pertuduhan. Lelaki berusia 57 tahun itu merupakan seorang pengurus Jabatan Advokasi di Ikram tiba di perkarangan mahkamah pada pukul 9 pagi dengan menaiki kenderaan polis jenis Proton Persona. Suspek hadir memakai baju kemeja warna putih sambil di tangannya memegang beg berisi ubat-ubatan dengan tangan bergari. Suspek akan dituduh kerana didakwa menyebabkan kematian Nik Khatijah Nikmut. Mengikut pertuduhan, suspek didakwa membunuh Nik Khatijah di sebuah rumah di Taman Bangi, Jalan Reko, Kajang antara jam 11 malam pada 5 Mac hingga jam 3 pagi pada 6 Mac. Hasbullah Ismail, 57 tahun, mengangguk faham pertuduhan yang dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Syahrul Sazli Mat Sain. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Hairul Ikram Hairuddin, manakala Hasbullah diwakili Peguam Abdul Halim Muhammad Hussein. Turut hadir beberapa peguam pemerhati daripada Ikram. Sehingga kini masih tiada apa-apa perkembangan mengenai kes pembunuhan ini, malah motifnya juga tidak didedahkan oleh pihak polis. Diharapkan jika benar-benar bersalah, hukumannya perlu selayaknya dengan kehilangan nilai satu nyawa dan keadilan bagi keluarga mangsa. Tidak kiralah apa sebabnya, tetapi perlukah sampai membunuh? Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nik Khatijah Nikmut. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.